Lebaran, ini lebaran nih. Kolor. 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 Belum lebaran sih sebetulnya. Soalnya kemarin sore air dibentak sama bini. Kagak. Di atas masih ada enggak? Jadi dia lagi ngerasa salah itu. Kalau laki-laki dibentak bini itu ini. Giliran dia tidur tak kasih gagang sapu. Kamu nggak lihat atas nggak boleh dikasih gagang sapu ya? Dia tidur di sini. Kalau di nyapu, kena gagang sapu dia. Kamu kumis entas. Lebih tas. Lebarannya agak sore gak apa-apa. Tadi lebarannya sono-sono. Ada alat. Alat. Jajan, terus capek, ngantuk, masalah itu tidak mampu minum pada dulu, kamu kecetin jo, oh minum dulu tas, lah, itu apa? Biasanya macam perihin sih kalau. Kamu tidur lama, kamu kemarin kebiasaan sih kalau apa namanya setiap mau sore kamu tidur gitu. Nah, memang aku tahu kamu tidak tidur di atas, kamu main HP, kan lelah, terus ngantuk, tidur di bawah. Papa tahu kamu tidur di bawah, papa nggak ganggu, papa pergi ke tempat biur, gitu. Tapi karena ini udah lama tidurnya, aku bolongin kamu supaya makan. Gitu, papa suapin ya. Lalu sambel ya. Mama itu mungkin tadi pagi toh. Tuh lihat sekarang jam kira, jam itu las. Ya. Aduh koron lah, emang tadi udah beli jajan apa? Tuh kata kamu beli, ngambil duit kamu beli jajan? Iya, beli itu udah beli. Apa yang warna tuh? Udah. Apa itu? Jadi kemarin tuh ayah dibentak, laki dibentak, aku diem aja sih. Tadi kompak. Dia malah bilang, apa sih iya yang gak masak nasi dulu? Ya bilang langsung nasi siapa ketupatnya jangan direbus dulu. Ya nah, iya itu iya. Nah, tapi iya. Kenapa jawabannya kagak? Itu tuh bentak di depan orang ramai. Enggak, jawaban sih doang aja. Udah sekarang minta maaf. Ya pas muda itu lah minta maaf itu kan harus jelas dulu tahu salahnya dulu orang enggak. Kayak gitu aja tadi barusan ngotot katanya cuma ngomong gitu doang. Agak ada rasa salah itu yang baru kejadian kemarin. Dulu masih lulus itu tahun ini kemarin iya. Aku udah. Iya. Terus kemarinan kamu mau apa belanja aja dua kali ini, bakalnya udah bacain berkali-kali. Itu namanya kamu puasa. Ujian orang berpuasa itu harus sabar, bukan hanya mikirin belanja doang. Kamu hanya belanja ditanya yang mau dibeli apa. Kok cuma disuruh ngulang apa yang mau dibeli? Kok marah? Cuma kalau suruh kau yang cari duit terus. Kok yang tanya ke saya nggak apa-apa, saya ulang-ulang, kamu nggak apa-apa. Bukan bulan puasa ade, keseringan begitu. Orang udah bacain jelas-jelas, ulang lagi. Ya kan diulang supaya tidak lupa. Tidak ada yang catatan tertinggal. Gitu. Kan tahu
sendiri saya suruh beli kamu semprotan nyamuk itu 3 minggu baru terbeli ya. Setiap pergi kau bilang pulang lupa, sebelumnya kau bilang lupa. Ingat nggak itu? Itu kan memang nggak dicatat. Nah iya, tapi kan berangkat ya obat nyamuk. Dia pulang obat nyamuk mana? Oh iya lupa besok dah. Gitu kan, terus aku diam. Besok lagi nggak beli obat nyamuk. Oh iya lupa lagi, gitu kan. Jangan kamu lupa berkali-kali itu, makanya saya kalau catatan suruh diulang loh. Kau marah begitu, gantian aja kau yang cari duit, biar aku yang belanja. Simpel, aku gak akan lupa. Itu gak tas? Gitu, biar lebaran gitu. Kada kompak ya jadinya. Karena apa? Ini karena komunikasinya gak bagus. Perempuan ketika sudah ngelunjak, laki-laki diem, porak-porak dan sudah dunia. Nah. Dan kalau dibilang itu main-main begitu sama kayak mertua gue dan ngomong dia main petusan plastik petak-petok kalau diem anggap dirinya gak ngerasa salah sedap, betul itu kok itu di atas? Bunyi sesuatu apa nih? Orang tuh yang pertama tuh mawas diri. Kenapa bisa diulang-ulang? Soalnya dari kemarin lupa-lupa gitu. Masih diulang. Kalau saya kan hanya cuma ngomong, ya jangan rebus dulu gitu. Kagak gitu mencicil. Kita saja sampai ngikutin. Agak. Gitu. Kagak. Mana sih? Mana sih? Gitu. Nah, kalau tasnya begitu juga langsung nangis. Waktu itu begitu juga boleh nangis. Tuh dia kan jadi ingat jadi nangis nih, lihat nih. Tuh lihat nangis dia kalau ingat tuh. Agak aja nangis tuh TV dimatiin. Gak ngaruh ya tas. Emang ngaruh TV dimatiin tas? Kok kamu aja tidur nonton TV sudah tinggal endingnya kok ngapain ditakisin? Nangis itu kok inget. Jadi orang tuh harusnya semakin berumur, semakin ilmu padi semakin merunduk. Gitu. Jangan makin berumur malah makin tua gitu. Jelas? Iya. Rasanya kok aneh kenceng amat sih ya. Hujan kalau ini. Kayak gitu gak ngerata salah, malah salahnya dioper soal belanjaan dibaca di undang-undang. Udah dibaca, suruh baca lagi. Laki-laki kalau dihentak ya diem gitu. Mau pengen tahu setelah saya itu mau gimana? Biasa sih senang punya laki diem gitu, agak ngoceh. Nah, kenapa dari nggak saya suruh masak sekalian sore? Kamu tidur, saya nggak mau ganggu. Makanya daging saya masak pagi-pagi. Saya potong sendiri, masak sendiri, udah matang. Yang tadi saya sepil tadi itu daging di dapur, saya masak pagi-pagi. Habis sholat id, saya sungkem sama orang tua, sama saudara, saya langsung ke dapur masak. Kenapa kesukanya sedih sih kenapa? Cerita dong. Lapar. Jadi makan sate, daging, kurma, ondol-ondol, pepok, Nutrijel, jelly drink, alamisu, roket chicken, Kentucky, Monde, Astor, ramen,
ketan, pisang. Ah, pisang aja di komatan tas 100.000 model pagi-pagi ini, sore-sore ini. 100.000 tuh gede tuh. Nah. Ini sih dari Tom nih. Ini dari Tom. Apa sayang? Ngomong aja pengen apa, mobil, motor, helikopter, bilang aja. Kalau Rapi Ahmad beliin anaknya itu mobil, kamu jangan kalah minta sama papa, helikopter kamu bro. Kita bisa landasan luas, kita numpang di lapangan SMP itu. Kesini kita tarik pakai ini jangan. Masih lindinya jelas. Jadi lebaran kali ini ya dari pagi ya begitu, diem dia ngikutin saya kemarin, nggak tahu dia ngikutinnya. Dia udah suntuk sambal udah selesai, ponakan udah tak bagi-bagi duit, ponakan cucu-cucu udah tak kasih duit, nggak tahu ya prosesnya gimana. Dianya pada ngomong di sini diam-diam. Eh, kong kali kong ngerjain saya kan tadi pagi. Oh, pernah kan kamu bilang sebelum mama orang sama kamu dulu, nah kita gak keluar ya tas. Nah, katanya, kenyataannya keluar juga ya tas. Nah, kamu suruh? Ya, tas. Ya. Nah, mama orang kumpul, nah. Dia kan bagus begitu. Makanya tuh, jadi orang tuh ya kalau paling deketin lebaran lanjut pada yang kesetanan jajanan, baju baru, karena baru udah saya selempak aja beli 3 tahun yang lalu, sekarang gak beli lagi ya tas. Tadi baru saya pakai selempak yang 3 tahun yang lalu beli aja ya, pakai buat sholat id karena pakai sarung tas. Masih dikasih ini saya celana yang 2 tahun yang lalu udah sempit. Saya suruh pakai itu, selalu suruh pakai di sana, mah repot. Perabotan saya udah kemana-mana. Intinya kalau perempuan gak ngerasa salah, gak ngerasa dosa, ya biarin aja, slow aja saya. Tugas saya hanya merapikan, merapikan gitu. Kayak gitu lah bilangnya. Aduh, benar-benar saya numpang. Kagak dianggap. Mumpul sama orang lain, saya gak ada keluar-keluaran. Kayak gitu nangisnya. Rasa teraniaya itu sih gitu. Betul kan? Benar-benar penumpang, saudara jauh. Gak ada di sini, gak ada saudara. Aduh, masuk. Gini-gini-giniin. Gitu. Dia nangis tentang pas gantian kan? Tidak. Nangis dia. Nangis dia ya. Kasus sudah gak naik, orangnya nangis. Kamu tunjukkan nama lewat satu tas, kamu udah lihat gak tas? Kamu lihat juga kan? Kita tangkap juga. Kalau kamu bisa nangkap itu lalat, kasih duit 50.000. Itu patah mati. Kalau hidup tuh ada 100.000, tapi saya pun juga boleh terluka, ya. Jadi kalau sekarang hidup itu 100.000, tapi kalau nak ke kondisi mati 50.000, sampai kepeng 25.000, gimana? Mau coba? Kan sebetulnya alatnya kerja mungkin nak alat satu doang ya, bayar 100.000. Karena hidup itu pasti untuk bisa terbang. Ya itu bukan hidup di atas, mati di atas. Apa tas? Ada tukang somai, ini gak mau somai kan? Kenapa ngomong sama pesenin?
daging kambing, tai kambing, ala kambing, usus kambing. Mau apa? Bicara lah. Jalan-jalan. Hah? Hah? Ya. Bisa jalan-jalan, masih jam segini nanti jam 7 balik. Jalan kaki aja. Terus gimana? Sebenernya kalau lebaran dia dulu waktu saya kecil memang ke pasar. Di pasar itu rame. Rame itu, ya paling ada satu dua sih, emang dagangan sih gak banyak. Ada yang dagangan petasan gitu. Dulu gitu, gak tau sekarang ya, karena setiap lebaran saya gak pernah keluar ke pasar. Dulu itu. Waktu saya kecil. Sekarang anak kecil-kecil pada udah pegang motor gitu, jadi perginya pada jauh-jauh, gak di pasar. Ini anak kecil main di pasar gitu. Ya, cuma di pasar kosong memang, paling dagang satu dua dagangan. Jajanan sama itu apa namanya? Petasan. Jajanannya kayak jajanan di warung-warung sini, Tas. Ya warungnya tempat makan kayak gitu. Dasar jajanan gitu doang. Itu. Belum, belum ketemu. Gibran doang belum kasih, belum ketemu. Mau ketemu sama saya langsung. Di pompon kita kasih. Belum bakal kita kasih. Woi. Woi. Ini apa? Capek, kamu jangan mau tiba sih. Oh. Hah? Sampai mana?